Boni, sayangnya aku, sayangnya aku. Aduh, sayangnya aku. Love you, love you, love you, love you. Kamu mau digituin? Eh, bangun dong. Berapa waktu kan? Guys, sekarang aku mau lunch dan aku mau makan opornya. Jadi di sini ada opor, sama ada sambal goreng ati, ada kentangnya juga dan sama ada nasi. Makannya enak. Dan dia packaging itu anti air, jadi bisa kalian langsung buang di sini opornya. Benar-benar praktis. Aku cobain dulu nih apinya sama kentangnya. Ini udah bener-bener gak ada nyalain karena gue emang sering banget sesuka itu sama oven yang bener-bener enak banget, pedesnya pas banget tapi gurih juga. Gila. Soalnya gak ada dendeng-dendengnya itu udah enak. Sekarang yang opor. Gila, lembut banget dong. Enak banget, gue gak bohong, tapi aukennya emang worth it dan seenak itu. Enak banget. Ini dia nih yang selalu hilang. Kapten Dava, yo, sudah siap berlayar? Kapten baru bro. Itu dong, senyaman itu pakai piyama dari The Dots Millier. Nah, piyamanya ini nyaman untuk dipakai tidur ataupun juga kece untuk dipakai keluar rumah. Untuk kalian yang pengen beli juga bisa dapat potongan Rp30.000 per pieces dengan pakai kode piyama. Untuk kalian yang lagi cari hoodie ataupun jaket dengan berbagai macam warna dan model, kalian bisa langsung cek ke hoodietime.id. Di sini kalian juga bisa beli jaket kelas, juga tersedia banyak pilihan warna dan bisa polosan ataupun custom sesuka hati kalian. Yuk, untuk yang tertarik langsung cek di hoodietime.id. Pan, gue diterakin. Tuh liat, kenapa mereka dipisahin tuh gak boleh bareng. Mainnya Boni kan kasar, dia kecil. Matenggo yang ada. Yuhu, dapet hadiah ulang tahun dari BCA cabang
Pondok Indah. Terima kasih. Belum dibuka sih ini apaan, tapi baru aku terima karena dikirimnya ke rumah aku yang di Cibubur. Jadi baru dikirim sama nyokap. Sumpah, dari tadi meeting sama mereka di-cut mulu omongan gua. Yang bener. Eh, gua tuh nice you. Jadi cekokin nih. Parah itu apa? Ya, apa? Padahal yang minta tadi. Kampret. Bela diri gitu. Coba. Kayak gua kan belum dikenalin. Oke. Sebenarnya anunya apa aja sebenarnya? Apa aja cuman kayak lebih di gitu. Gue kan indie misalnya fit indie misalnya fitnya indie gitu kan. Abis kita nge-trip kita bakal cari wah jusuk good wah. Tapi kita enggak nyebutin, kita nyebutin kayak apa? Wah, ini baju. Ya, kita kasih beats-nya doang. Itu apa? Iya. Wah, ini so cool banget. Ini kita bakal mencari target market kita tuh bakal mencari brand-brand kayak gitu kayaknya. Ngerti enggak sih? Iya, yeah, paham. Brand. Itu kekinian banget enggak sih? Iya yeah, sih. Abis itu setelah itu kita bakal udah dapat nih fit. Keluh kesah seorang pemain Mobile Legend. Mati gue di telepon lagi main. Jadi nge-lag ya? Nge-lag. Harusnya ngerti ya orang kalau misal lu enggak balas tuh berarti lagi main Mobile Legend. Oh gitu ya. Antisipasi hidup gua kalau belum bukan gua telepon-teleponin. Gitu ya perempuan zaman sekarang tuh enggak ngertiin gitu loh. Ngertiin tiba-tiba di airdrop juga foto sendiri. Wah, coba itu. Bangsat. Yay, jadi aku hari ini lagi banyak banget kerjaan dan belum sempat makan, tapi senang banget akhirnya dikirimin ini kepiting sama di sini juga ada kerang dari kepiting si Tungku Raja. Gila. Jadi kepiting ini yang bikin kepiting si Tungku Raja ini beda adalah ini adalah kepiting saus bagan yang pertama di Jakarta dan ini benar-benar bervarian rasanya. Terus juga ada kerang juga enak banget. Nih, lihat dagingnya langsung copot dan ini udah digeprekin gitu loh. Enak itu. Udah amat lah ya gue makan makin. Gila enak banget sih. Jadi hari ini ada muka baru di cermin ini. Aku lagi hari ini makeup sama Kak Ute. Dan suara gue habis. Dan Herdu, Kak Makassari. Buat TV PD. Pagi cunan, ayo. Allahu Akbar, punya temen. Bertemu wanita-wanita galau. Thank you lo udah ngurusin tiket aku. Love you. Mana tiket-tiketnya? Terima kasih sayang, maaf tangan kiri. Sumpah halu banget kecelananya sister. Anjay.
gue lihat. Nyala sendiri demi Allah.